Dipasang. Dah, dah. Ya. Tak, tak. Dah. Di dan dihidupkan? Dah. Ya. Ya, nabda ya ikhwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali materi muhadatsah. Yang terakhir kita telah sampai pada halaman yang ke 86. Berarti halaman 86 ya? Ya, sekarang berarti 87. Ya, halaman 87. Tip. Nakraman ad-darsul khamisa asyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhwat? Man antunna ya akhwat? Kenapa antuna? Iya, karena ya akhwat. Kalau ya ikhwah berarti apa? Man antum. Bagus. Nahnu banatu syaikhi Abbasin. Nahnu banatu syaikhi Abbasin. Karena nahnu, nahnu itu jamak enggak? Jamak. Maka khobarnya banat juga jamak. Banat itu mufradnya apa? Bintun. Ya, banat mufradnya bintun. Ya. Nahnu banatu Syekhi Abbas. Jadi kami adalah putri-putri dari Syekh Abbas. Coba siapa yang tahu Abbas di sini kenapa kok jer? Kalau as-syekh itu jer karena mudhafun ilaih. Terus kenapa Abbas ini jar? Coba Mas Tamim. Iya, bagus. Ya, sebagai apa? Badalnya. Barakallahu fiik. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadzati. Ummukunna ustadzati. Kaifa haluha? كيف حالها؟ هي بخير والحمد لله. هي بخير والحمد لله. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ Nah, ini kalau kita bertanya di mana dia sekarang. أين هي الآن؟ أين هي الآن؟ Kalau mudzakkar berarti أين هو الآن؟ Kalau an kamu berarti aina antal an, aina antal an. Ya, kita biasanya jarang ketemu kan gitu ya. Aina antal an, aina huwal an. Hiyal ana fir riyadi. Hiyal ana fir riyadi. Dia sekarang di Riyad. Mata mata dahabat? Mata dahabat? Dahabat qabla usbu'in. Dahabat qabla usbu'in. Bagaimana cara menerjemahkan qabla usbu? Iya, qabla usbu apakah kita terjemahkan sebelum seminggu? Enggak ya. Tapi apa? Qabla usbu. Qabla usbu berarti seminggu yang lalu. Atau minggu kemarin juga bisa. Qabla usbu. Qabla usbu berarti pekan kemarin. Pekan kemarin atau qabla usbu adalah iya. Seminggu yang lalu.
Kalau ba'da usbu pekan depan. Iya, ba'da usbu berarti pekan depan atau seminggu lagi. Ya kan? Satu pekan lagi. Ya. Kalau qabla yaumin kemarin qabla yaum. Ya amsi. Kalau qabla syahrin bulan yang lalu. Kalau qabla usbu berarti kan pekan lalu ya. Iya. Kan lalu, bulan lalu. Qabla sana? Tahun yang lalu. Ya. Bagus. Man dahaba ma'aha? Man dahaba ma'aha? Dahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Dahaba ma'aha akhuna Ibrahimu. Ya. Kaifa halukunna? Kaifa halukunna? Nahnu bi khairin walhamdulillah. Nahnu bi khairin walhamdulillah. Fi ayyi madrasatin antunna? Fi ayyi madrasatin antunna? Ini kalau fi ayyi madrasah ini tanya tentang apa? Sekolah. Ya, fi ayyi madrasah itu berarti di sekolah mana? Atau di sini ya lebih Pak Anut lebih cenderung bertanya untuk tingkatan sekolah SD, SMP atau SMA. Jawabannya adalah nahnu fil madrasatil mutawassithah. Nahnu fil madrasatil mutawassithah. Mana madrasah mutawassithah? SMP. Ya. MTS. Mata ikhtibarukunna? Mata ikhtibarukunna? Mana ikhtibar? Ujian. Ujian ya. Kapan ujian kalian gitu ya. Mata ikhtibarukunna? Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ikhtibaruna ba'da syahrin. Ba'da syahrin artinya? Bulan. Iya. Iya, boleh. Iya, ba'da syahrin. Sebulan lagi atau bulan depan. Ba'da syahrin. Adhahabtunna ila al-madrasati al-yawm? Adhahabtunna ila al-madrasati al-yawm? Na'am, dhahabna wa raja'na. Naam, dahabna wa raja'na. Ya, para pelofi, silakan dihafalkan dan nanti kita tanya. Dan pembahasan kita sekarang adalah tentang domir antuna. Domir antuna. Meskipun kita apa? Mungkin jarang muhadasah dengan domir antuna ya. Kecuali yang ngajar putri. Ya, silakan dihafalkan dan dipahami. Nanti kita akan tanya, kita tatbik. Yang kita bahas ini adalah domir antuna, maka banyak domir kunna. Thank you.
Ya, akhliku kutubakum ya ikhwan. Silakan di ditutup bukunya. Kita mulai dari Bapak Muhammad Abdul Ghani. Siapa kalian wahai akhwat? Enggak, di ya, di bahasa Arab kan. Ya. Ya, tafadhal. Siapa kalian wahai akhwat? Antum ya akhwati. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Bukan akhwati tapi akhwatu. Karena nakirah maksudah, nakirah maksudah, gitu ya. Man antuna ya akhwatu. Gitu ya. Bagus. Kami adalah putri-putri Syekh Abbas. Banatu Syekhi Abbasin. Iya, bagus. Nahnu banatu Syekhi Abbasin. Selamat datang. Kalau mengucapkan selamat datang gimana? Iya, Umar. Bagus. Ibu kalian adalah ustadahku. Ummukunna ustadati. Iya. Bagaimana keadaannya? Kaifa hadu. Iya, bagus. Barakallahu fiik. Dia dalam keadaan baik, alhamdulillah. Dia di sini berarti ibu. Dia bi khairi walhamdulillah. Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Di mana dia sekarang? Aina hiya al'an? Iya, dia sekarang di Riyad. Dia di Riyad. Ya, sekarang di Riyad. Iya, bagus. Hiyal an fi Riyad. Barakallahu fiik. Kapan dia pergi? Mata iya. Pakai fi'il madhi, heeh. Mata dhahaba. Iya, mata. Kalau muannas dikasih apa fi'il madinya? Mata dahabat. Iya, bagus. Mata dahabat. Barakallahu fiik. Dia pergi pekan lalu atau minggu lalu? Dahabat qabla usbu'in. Iya, bagus. Dahabat qabla usbu'in. Siapa yang pergi bersamanya? Iya, bagus. Ya, barakallahu fiik. Man dahaba ma'aha. Iya. Pergi bersamanya saudara kami Ibrahim. Nah, ini bawa market ini. Nah, lumayan panjang ini. Pergi bersamanya, saudara kami Ibrahim. Maksudnya bernama Ibrahim. Ya, dahaba ma'aha. Dahaba ma'aha. Saudara kami bahasa Arabnya? Akhuna. Akhuna Ibrahim. Ya, barakallahu fiik. Terus, bagaimana keadaan kalian? Nah, ini ke akhwat lagi nih. Bagaimana keadaan kalian? Kalian di sini kalian akhwat. Bapak Saifuddin. Kaifa haluka? Haluka kan anta. Kalau antuna? Kalau antuna? Kalau antum? Kaifa? Kalau antum kaifa? Kaifa halukum? Kalau antum kan kaifa halukum ya. Kalau antuna? Halukunna. Iya, bagus. Kaifa halukunna? Nah, kaifa halukunna ya akhwat gitu. Kami dalam keadaan baik, alhamdulillah. Iya, bagus. Nahnu bi khairin walhamdulillah.
Di sekolah apa kalian? Maksudnya di marhalah apa kalian itu? Ya. Di hati. Jadi aima bersati. Iya, bagus. Fi ayy madrasatin antunna? Kami di SMP. Bagus, barakallahu fiik. Kapan ulangan kalian? Bagus, barakallahu fiik. Ulangan kami ya, bulan depan. Iya, atau sebulan lagi, bagus. Ikhtibaruna ba'da syahrin, sebulan lagi, barakallahu fiik. Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Yauma? Bagus, adhahabtuna ilal madrasatil yauma. Apa ihwa? Adhahabtuna ilal madrasatil yauma. Barakallahu fiik. Iya, kami pergi dan kami kembali. Iya, kami pergi dan kami kembali. Kami pergi dan kami kembali. Iya, kami pergi dan kami kembali. Kami pergi bahasa Arabnya apa? Dahab. Dahabna. Kan kami. Dan kami kembali. Kembali itu pulang ya? Iya. Iya, kembali itu maksudnya pulang. Iya, roja. Roja, nah. Naam dahabna wa warojakna, bukan rujakna. Iya, barakallahu fiik. Bagus. Jadi mahwa, inti dari muhadatsah itu adalah banyak praktek. Iftahu kutubakum ya ikhwa. Ya, tafadhal. Ini untuk jawaban yang paling terakhir ini pokoknya dari mahasiswa pertama. Iya. Sudah, pertanyaan adalah adhahabtuna ilal madrasati al-yawm? Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Hari ini. Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Jadi ini tandanya bisa sore. Oh, sore jam bisa asar itu ya, bisa sertanya. Apakah kalian pergi ke sekolah hari ini? Jawabnya apa? Ya, kami telah pergi dan kami telah kembali. Ya, pertanyaan bagus, barakallahu fiik. Ada lagi, Hwa? Ya, ada ajib anil asilah al-atiyah. Ajib anil asilah al-atiyah. Man antunna? Jawabannya apa tadi? Iya. Nahnu. Iya, banatu Syekh Abbasin. Aina ummukunna? Ya fi riyadi. Aina baitukunna? Baituna? Baituna fi Sukoharjo. Di Karanganyar itu ya. Aina akhukunna? Huwa ma'a? Ya. Huwa ma'a ummina. Ummina. Aina madrasatu kunna? Madrasatuna fi? Fil madrasatil mutawassito. Adhahabtuna ila madrasatil yaum? Tadi sudah ya. Naam dahabna wa raja'na. Kalau kita jawab man antunna? Nahnu talibatul ilmi. Karena apa? Antunna. Gitu ya. Nahnu talibatul
ilmi. Kalau kami guru berarti apa? Nahnu mudarrisatun. Nahnu mudarrisatun. Kalau dokter? Nahnu tabibatun. Ya, bagus. Barakallahu fiik. Annisil mubtada'a fi kullin min al-jumalil atiyah. Perintahnya adalah annis. Annis itu artinya mu'anaskan. Annis mu'anaskan. Mubtada fi kullin, pada setiap, minal jumlatil atiyah, pada jumlah-jumlah berikut ini. Ya. Baik, nakraman. A'antum tullabun? A'antum tullabun? A'antunna talibatun? A'antunna talibatun? Jadi antum diganti apa? Antunna. Ya, antum diganti antunna, dan khobarnya yang mudzakkar diganti muannats. Fahimtum ya ikhwah? Fahimna. Ya, nabda min Mas Deni. A'antum mudarrisuna? A'antumna mudarrisatun? Ya, bagus. A'antunna mudarrisatun. A'antunna mudarrisatun. Mumtaz. Atsani. A'antum atiba'u? A'antunna tabibatun? Barakallahu fiik. A'antunna tabibatun. As-salis. A'antum ikhwatu hamidin? A'antunna akhwatu hamidin? Barakallahu fiik. A'antunna akhwatu hamidin? Rabi. A'antum muslimun? A'antuna muslimatun? Mumtaz. Al-khamis. Narji ila Bapak Muhammad Abdul Ghani. Nah, diwa anaskan dulu. A'mam itu jamak dari apa? Amun, bagus. A'mam jamak dari apa? Amun. Berarti amun mu'anasnya apa? Ammatun dijamakkan? Iya, bagus. Ulangi. Mumtaz, masya Allah, barakallahu fiik. A'antunna ammatu Mahmudin. Iya, barakallahu fiik. Kena Mahmud. Ya, barakallahu fiik. Terus berikutnya. A'antum abna'u al-mudiri? A'antunna abna'atun al-mudiri? A'antunna? Iya, bagus. Banatul mudiri. Terus? A'antum aba'u tullabi? A'antunna ummahatu tullabi? Iya, masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. Hamilid dhamira fi kullin min al-jumal al-atiyah kama huwa muwaddakhun fil misal. Nakraman ya ikhwah. Aina baitukum ya ikhwan? Tafadhal. Aina baitukum ya ikhwan? Aina baitukunna ya akhwat? Aina baitukunna ya akhwat? Ya, rakam awal. Tafadhal. Pak Muhammad Kumila. Aina ikhwa, aina akhukum ya ikhwan? Jadi aina ukhtukum, aina ukhtukum ya ukhtukunna ya ikhwan? Ikhwan. Nah, ini yang jadi pertanyaan adalah yang di
diapakan? Dirubah adalah apa? Isimnya atau dhamirnya? Iya, ternyata Bapak yang dirubah cuma dhamirnya nggih. Hawilid dhamir. Jadi yang dirubah cuma dhamir. Dan apa? Dan munadanya. Munadanya. Nggih, tafadhol. Aina akhwak, aina akhukun, akhukunna, ya ikhwat, ya akhwat. Masya Allah, mumtaz. Aina akhukunna, ya akhwat. Barakallahu fiik. Asani aina madrasatukum, ya ikhwat. Menjadi aina madrasatukum, ya akhwat. Barakallahu fiik. Asalis mata iktibarukum, ya ikhwan. Menjadi mata iktibarukunna, ya akhwan. Barakallahu fiik, mumtaz. Arabi ahada ammakum, ya ikhwan. Ahada ammu, ya. Bukan amma tapi ammu. Iya. Menjadi ahada ammukunna, ya akhwatu. Mumtaz. Al-Khamis abaitukum qalibun, ya ikhwan. Abaitukunna qalibun, ya akhwat. Barakallahu fiik. As-Sadis bi ayyi syahrin ikhtibarukum, ya ikhwan. Bi ayyi syahrin ikhtibarukunna, ya akhwat. Ya, mumtaz. Barakallahu fiik. Suma rabian dha'fil amakin al-khaliyah fima yali dhamiran munasiban lil mukhattab. Anta antum, anti antunna. Ya, sahal. Tafaddal Bapak Markit. Anta muslimun. Ya, a'anta muslim. Mumtaz. Athani anti maridun. A'anti. Iya, jangan lupa ya, pertanyaannya jangan lupa. Namanya istifham, huruf istifham. Ini bukan isim ya, tapi huruf A. Nah, itu adalah huruf istifhamnya. A'anti maridah, bagus. Wasil A'antunna tabibatun. Iya, bagus. A'antunna tabibatun. Arabi A'antum rijal. Mumtaz. A'anti minkum mudarrisun. Mumtaz. Terus A'anti akhwati. Kenapa A'anti? A'antum akhwati. Akhwati adati. Masya Allah, mumtaz. Asabi barakallahu fiik, mumtaz. Dha'fil ama amkinatil khaliyah fil jumalil atiyah dhamiran mutasilan mukhattab ka kumki kunna. Ini ya ihwa, kita melihat cepat pada munadanya untuk bisa menentukan ka kumki kunna. Ka kumki kunna, melihat cepat apa munadanya. Ya, tafadhal Mas Aji. Mumtaz. Asani ahada kitabuka, ya hamidun. Iya. Asalis ini namanya Laila. Laila itu nama laki-laki atau perempuan ini? Sa'atuki jamilatun, ya Laila. Iya, bagus. Sa'atuki jamilatun, ya Laila. Laila majnun ya. Mana dengar enggak kisahnya? Majnunul Laila. Ini kan seru apa katanya, Stan? Apa? Ini kalimat seru apa katanya? Ini. Tanya. Sa'atuki jamilatun, ya Laila. Soalnya ini ada apanya? A.
As-sa'atuki jamilatun. Iya, seharusnya ini tanda seru ya. Sa'atuki jamilatun ya Laila. Kalau semua ini pertanyaan ya pakai apa? A. As-sa'atuki jamilatun ya Laila. Jelas itu ya namanya. Toba'an. Arabi man abuna ya ahwatu. Mumtaz. Al-khamis. Ya. Ya ismuka ya akhi. Iyanya mana? Ya. Tafadhal. Mas. Ya, Mas. Ya, Mas muka. Mas muka ya akhi. Iya, bagus. As-sadis. Mas muki ya akhi. Masya Allah, mumtaz. Summa as-sabi. Intaha, Bapak Muhammad Abdul Ghani. Nah, ini bisa apa? Bisa semuanya. A'umuka, a'umukum, a'umuki, a'umukunna. Suma akhiran. Ma asma'ukum, ya ikhwan. Iya, Masya Allah, mumtaz. Barakallahu fiik. ضعف الأماكن الخالية فيما يلي ضميرا مناسبا للمتكلم أنا نحن سهل يا طيب فاصل أنا مسلم يا ثاني نحن مسلمون الثالث نحن مسلمة يقين يا tapi apa ini masalah ana dan nahnu. Nanti itu nahnu semua. Ya. Nahnu muslim. Oh, ana muslimah. Iya, ana muslimah. Iya, terus arabi. Nahnu muslimah. Iya, al-khamis. Nahnu banatul mudiri. As-sadis. Ana ibnu mudarris. Mm-hmm. As-sabi nahnu tullabi. Wa akhiran ana mudarris. Ana ana sekali mudarridun. Ya, bagus. Ana maridatun. Barakallahu fiik. Saya sakit. Jadi ana nahnu ini untuk mudzakkar dan muannas. Gitu ya. Ya. Iqra waktu. Baik, naqra ya ikhwah wa nahfad wa nafham wa nutarjim ba'da dhali. Baik, naqra ma'an dahaba abi ila al-qahirati qabla usbu'in. Dahaba abi ila al-qahirati qabla usbu'in. Mana qabla usbu'? Ya, seminggu yang lalu. Bagus. Mata kharajta min al-fasl ya Muhammad? Mata kharajta min al-fasl ya Muhammad? Kharajtu ba'da ad-darsi. Kharajtu ba'da ad-darsi. Ma mana ba'da ad-dars? Ya. Dhahabtu ila al-masjidi qabla al-adhani. Dhahabtu ila al-masjidi qabla al-adhani. Qabla al-adhan atau ba'da al-adhan? Masya Allah ya kalau qoblal adhan terus sergap. Mata dahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Mata dahaba ammuki ila riyadi ya aminatu. Dahaba qabla syahrin. Dahaba qabla syahrin. Mana qabla syahrin? Iya, sebulan yang lalu. Aqabla salati dhahabta ila al-mat'am. Aqabla salati dhahabta ila al-mat'am. Apakah sebelum salat kamu pergi ke warung makan? Iya, warung makan, kantin. La dhahabtu ba'da salat. La dhahabtu ba'da salat. Yang perlu digarisbawahi sini adalah qabla dan ba'da.
Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabta ya akhi? Aina dhahabtum ya ikhwani? Aina dhahabtum ya ikhwani? Ya akhi? Ya akhi? Ya ikhwani? Ya ikhwani? Ya akhi satu orang, ya ikhwani banyak orang, jamaknya. Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabti ya ukhti? Aina dhahabtunna ya akhwati? Aina dhahabtunna ya akhwati? Ya ukhti, ya akhwati? Ya ukhti, ya akhwati? Ya. Ana dhahabtu? Ana dhahabtu? Nahnu dhahabna? Nahnu dhahabna? Al-kalimatul jadidah? Al-kalimatul jadidah? Qabla? Qabla? Ba'da? Ba'da? Nah ini, kita seringnya di sini kan fathah. Padahal qabla ba'da ini bisa harokatnya tiga-tiga. Qabla, ba'du, qablu, qabli, qabla. A-I-U bisa. Kapan ya ikhwah? Qablu, kapan ba'du? Ada yang tahu? Qablu ketika mudhaf ilaihnya tidak disebutkan. Iya, qablu ketika mudhaf ilaihnya tidak disebutkan. Jadi yang terakhir min qablu. Seperti kalau kita ceramah amma ba'du. Nah, amma ba'du karena enggak ada mudhaf ilaihnya sudah diapakan? Didhommah. Gitu ya. Jadi kalau enggak ada mudhaf ilaihnya qablu dan ba'du. Ya. Meskipun kemasukan min, min qablu wa min ba'du. Min qablu wa min ba'du. Meskipun ada min, min qablu wa min ba'du. Tapi kalau ada mudhaf ilaihnya berarti min qablihim wa min ba'dihim. Karena ada mudhaf ilaihnya. Dan kapan? Dijar sudah ya, dijar itu jika kedaulan apa huruf? Huruf jar dan ada mudhaf ilaihnya. Kapan jar? Kedahuluan huruf jar dan ada mudhaf ilaihnya. Tapi kalau kedaulan huruf jar enggak ada mudhaf ilaihnya jadinya apa? Dhommah. Dhommah ya? Dhommah. Dan kapan fathah? Ada mudhaf ilaihnya dan tidak ada huruf jar. Nanti harapannya ini nanti bisa pas kita mengucapkan qablu, qabla atau qabli. Ada pertanyaan? Ya. Al-kalimatul jadidah ini enggak ada kalimat jadidah yang lainnya ya. Yang apa yang gharib insyaallah bisa dipahami. Taib, kaifa? Kaifa? Mata? Mata? Al-usbu'u? Al-usbu'u? Ma mana al-usbu'? Pekan. Ya, pekan atau minggu. Al-usbu' jangan salah dalam menulis usbu'. Ya, banyak teman yang nulis usbu itu apa? Wawunya enggak ada. Usbu'u langsung gitu. Atau pakai ain. Nah, keliru ya. Yang awalnya, awalnya pakai ain. Nah, enggak boleh. Al-usbu'u. Al-usbu'u. Iya, jangan salah nulis. Asy-syahru. Asy-syahru. Al-adhanu. Al-adhanu. Bisa nulis ya? Insyaallah nanti enggak ada alifnya al adanu pendek itu. Ya. Tadi kemarin muhadatsah ya. Kemarin apa ya nyerempet-nyerempet dikit sebagian kita benarkan. Ya, macam dikit nih. Nanti kalau enggak kita benarkan nanti salah semua. Apa ya? Kan sudah dirapot. Tes ya. Ini enggak jauh-jauh beda. Ya persentasenya kan ya digabungkan dengan tahu nanti apa yang salah di mana gitu. Oh gitu. Soalnya ya dibenar banyak yang dibenarkan gitu. Iya.
Kan maklum ini baru belajar nulis kan ya, maklum. As-salatu. As-salatu. Roja'a. Roja'a. Ain. Ikhtibarun. Ikhtibarun. Ingat, ikhtibar ujian itu pakai kho, bukan ha. Ikhtibarun, gitu ya. Memang masalah kita ini apa? Ya, imla ya, yang perlu dilatih. Ad-dhamair al-munfasilah, dhamir-dhamir yang munfasilah. Apa arti munfasilah? Terpisah. Ini namanya adalah dhamir rafa munfasil. Dhamir rafa munfasil. Kenapa dinamakan dhamir rafa? Ya, karena memang dia fi mahali raf'in. Kedudukannya ya ikhwah, dia adalah adalah fi mahali raf'in. Seperti di sini huwa talibun hum tullabun, yang kita insyaallah sudah bisa ya. Huwa huma sudah hafal itu. Huwa talibun hum tullabun, hiya talibatun hunna talibatun, anta talibun antum anti talibatun antunna ana nahnu ana nahnu. Alhamdulillah, intahaina ad-dars hada. Ad-darsu sadisa asyar jami'an. Ad-darsu sadisa asyar. Liman hadihil aqlamu ya Muhammad? Liman hadihil aqlamu ya Muhammad? Hiya li ya Ustaz. Hiya li ya Ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Hiya jamilatun jiddan. Wa hadihil kutubul jadidatu ahiya laka? Wa hadihil kutubul jadidatu ahiya laka? La hiya li Hamidin. La hiya li Hamidin. Aina dafatirukum ya ikhwan? Aina dafatirukum ya ikhwan? Hiya huna alal ala hadal maktabi. Inti pembahasan kita dalam hiwar ini adalah jamak yang tidak berakal. Apa hiwa? Jamak yang tidak berakal. Domainnya pakai apa? Hiya. Jadi hiya ini ya, jamak yang tidak berakal. Sekali lagi, domainnya pakai apa? Hiya. Kalau isi mausulnya pakai apa? Allati, bagus. Allati. Jamak tidak berakal pakai apa domainnya? Hiya. Contoh di sini, liman hadihil aqlamu ya Muhammad? Milik siapa pena-pena atau pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Jawabannya apa? Hiya. Domainnya kembali kemana? Aklam, hadil aklam. Hiya li. Li itu berarti milik, milikku. Hiya li ya Ustaz. Hiya jamilatun jiddan. Hiya ini kembali kemana? Al-aklam. Aklam. Aklam itu jamak enggak? Terus khobarnya kok jamilatun kok enggak dijamakkan? Karena jamak tidak berakal itu khobarnya boleh mufrad. Kalau digaris bawah ya Pak Hwa, jamak yang tidak berakal khobarnya boleh mufrad, mufrad muannas. Jamak tidak berakal itu khobarnya boleh mufrad muannas. Sebagaimana dalam contoh, ya alhamdulillah, papan tulis antum baru ya. Ya. Ini kajian kemarin.
dari apa? Jabalun. Jabalun. Jabalun jamaknya al-jibal. Ini ya ikhwan, mubarnya bisa mufrad aliyatun atau juga bisa aliyatun. Ini kan mubtada, khobar, mubtada, khobar. Jadi jamak tidak berakal, khobarnya boleh mufrad atau jamak dijamakkan juga. Karena kan jamak dijamakkan juga kan? Kalau atasnya apa? Jamak boleh mufrad. Meskipun secara asal mubtada khobar itu kan harus sama dalam jumlah. Semua jamak yang tidak berakal. Biasanya yang sering memang paketnya ini seringnya. Mufrad mu'anas. Mufrad mu'anas. Hiya jamilatun jiddan, bahasanya pena-pena tersebut adalah indah sekali. Wa hadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Nah ini i'rab, coba kita muhadasah tapi juga membahas i'rab kedudukan. Hadhil kutubul jadidah. Kutub ini kenapa sih Rofa? Ada yang tahu? Apa? Iya, bagus. Kutub badal, karena kaedahnya setelah isim isyarah ada isim ma'rifat badal. Terus jadidah, coba jadidah ini ya, i'rabnya apa? Coba jadidah i'rabnya apa? Mas Rizki. Nah ini Mas Rizki. Apa? Iya, rafa sebagai naat, bagus, barakallahu fiik. Nah, naat, berarti kutub man'utnya ya. Kutub apa? Man'utnya, al-jadidah apa? Naatnya. Naat man'ut itu harus apa ya, ma? Harus sama apanya? Bilangannya. Naat man'ut itu harus sama bilangannya. Ini kok gak sama? Al-kutubu al-jadidatu. Al-kutubu al-jadidah. Kutub secara bilangan adalah apa? Jamak. Al-jadidah secara adat bilangan? Kok beli? Ya, maksudnya apa? Jika man'utnya jamak, jamak tidak berakal. Jika manfutnya jamak tidak berakal, maka naatnya boleh mufrad mu'annas. Jangan lupa mu'annas. Mufrad mu'annas. Dan ini akan sering banyak kita dapati. Jadi mubtada khobar, manfut, naat. Gitu ya, mubtada khobar, manfut, dan naat. La hiya li hamidin, bukan dia milik, atau pena-pena tadi milik siapa? Hamid. Kutub ya, kutub. Aina dafatirukum ya ikhwan. Hiya, ya ini kembali kemana? Dafatir. Dafatir itu jamak dari apa? Daftarun. Ya, dafatir adalah jamak dari daftarun. Jamak tidak berakal. Hiya hunna ala hadzal maktabi. Ya di sini di atas meja. Dan lebih bagus itu kita juga kalau membuat susunan mubtada khobar dari jamak yang tidak berakal,
bagusnya khobarnya mufrad. Juga membuat susunan man'ut dan na'at. Man'ut dan na'atnya ya, kalau man'utnya jamak tidak berakal, na'atnya mufrad mu'annas. Tamal amsila al-atiyah. Al-mufrad hada talibun jadidun jami'an. Hada talibun jadidun. Huwa min biljika. Huwa min biljika. Biljika apa? Biljika. Haulai tullabun jujudun. Haulai tullabun jujudun. Kalau haula domainnya apa? Hum. Kalau hada kitabun jadidun jami'an. Hada kitabun jadidun. Hada berarti domainnya? Hadihi kutubun jadidah. Hadihi kutubun jadidah. Nah ini pakai hadihi juga ya. Jamak tidak berakal, isim isyarahnya pakai apa? Hadihi. Mungkin kita kan hadi itu kan hadi itu mungkin kita kan mufrad itu ya, permuanas itu ya. Tapi ternyata hadi itu juga bisa untuk jamak tidak berakal. Maka nanti pakai hiya. Ya. Nah, tapi wa naktafi huna ya, sampai sini insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Penapa fiyadal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mufradat banyak mu'anas Ustaz ya? Ye? Untuk mufradat lebih banyak mu'anas daripada mudzakkar.